Bro. Ben Cipoula. Ben Cipoula. Saya sebagai pelatih dari Persipura, dan pemain Ridwan Yoko. Baik, kita langsung saja ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi ya. Kita tahu biasanya partai derby itu orang membayangkan itu sangat bagaimana, tapi saya anggap ini biasa dalam olahraga. Pada prinsipnya selama kita menghargai
nilai adalah sportivitas, saya rasa tidak ada masalah ya. Apalagi di dalam tim Persewar banyak juga yang pernah berkiprah di Persipura. Nah, pada dasarnya adalah kami sudah siap ya. Kami sudah mempersiapkan secara taktikal maupun sampai finalisasinya kami sudah siap. Jadi pada dasarnya pemain-pemain juga sudah siap bertanding. Ya, baik, kalau kami dari pemain sudah siap untuk derby besok sesuai arahan pelatih, pemain siap untuk pertandingan besok. Ya semua harus diwaspadai. Kalau kita tidak waspadai, penjaga juga bisa cetak bola. Semua harus diwaspadai. Ya. Ya, kemudian saya juga pernah bersama-sama sama Boci ketika kita di TSC. Saya tahu kemampuan Boci, dia di atas rata-rata. Jadi ada mungkin perlakuan khusus mungkin terhadap Boci yang dimana kita perlu sedikit mewaspadai. Tapi tidak mengatakan bahwa pemain lain tidak perlu kita waspadai, sama perlakuannya. Derby Papua yang pertama ya, di tahun lalu tuh cukup merepotkan juga buat Persipura dengan Persewar. Gimana maksudnya dengan derby yang seperti besok ini, tensinya seperti apa? Ya, derby besok ini pastinya panas nanti ya, cuman kita profesional saya di dalam lapangan 90 menit kita akan profesional. Secara keseluruhan Persewar tim yang bagus ya, banyak pemain-pemain yang dari Persipura ke sana juga, tapi kita tetap siap untuk pertandingan besok. Oke, thank you very much. Contohnya apa? Terima kasih.